mau suka ke bawah, ya monggo. Oke. Okay. Ke bawahkan saja. Mau ngunci ke dalam dong? Oh, ke dalam. Ini agak bertarik lagi sebenarnya. Kuncilah ke dalam. Oke. Okay. Jadi kemanapun bisa. Dan untuk nose-nya pun kalau yang kayak ini bisa diatur juga. Oh, nose-nya bisa diatur. Coba. Mungkin gini om. Kalau saya kan pasti kan hidung kita beda-beda. Kalau kita mana? Hidung Asia agak besar. Udah on cam. Hormat Boris, apa kabar? Doa gue selalu nyertain lo dan lo semua dalam keadaan sehat walafiat, ya kan? Kali ini gue lagi ada di sebuah store khusus kacamata. Dan produk ini adalah produk luar dengan brand adalah Rudy Project. Jadi berbicara kacamata ini, berbicara kacamata memang yang dirancang khusus untuk kegiatan luar ruang atau outdoors activity. So kayaknya makin seru kalau kita kulik dan langsung kita tanya-tanya sama PIC-nya. Kalau begitu langsung aja, gue nggak akan panjang lebarin lagi karena kalau terlalu panjang kasihan ceweknya, terlalu lebar juga kasihan cowok. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Yes, benar. Dan kita kasih tepuk tangan untuk Anda yang ada di rumah. Anda tepuk tangan sendiri. Gitu. Cakep ya? Cocok ya? Nah, mereknya ini sama juga dengan kacamata gue yang gue cantelin. Nih, Rudy Project. Oke? Gue akan cari tahu ya. PIC-nya siapa nih di sini? Pak, Ibu, siapa? Oh, Bapak. Tos lu. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Dengan Pak siapa nih kalau boleh tahu? Kalau enggak keberatan boleh nyebutin nama? Oh, nama saya Sanusi, silakan. Om. Oke? Okay? Iya. Pak Sanusi. Iya. Dipanggilnya apa nih supaya lebih akrab? Dipanggil Uci juga boleh. Pak Uci ya? Iya. Pak Uci. Oke, okay, ini berbicara brand yang tadi gua sebut itu benar enggak Rudy Project? Betul, Rudy Project. Benar ya Rudy Betul. Project ya? Iya. Ini kita lagi ada di toko atau store, iya. Gitu ya, boleh dikatakan dari Rudy Project. Iya. Ini alamatnya di mana sih lokasinya? Kalau ini alamatnya di Moto Village, Jalan Pangeran Antasari, nomor 36. Moto Village Lipo Kemang? Iya. Oh, yang di depannya itu? Di depannya, betul. Oke. Adanya di depannya, jadi Lipo Mall ke dalam, kita ada di depannya. Kita di depan yang di gedung Moto Village-nya, iya. Masuk di dalam Moto Village-nya itu. Ada nomor telepon nggak yang bisa dipakai? Bisa. Yang bisa dihubungi atau apa? Saya sebutkan aja ya. Boleh. Telponnya. Memang harus disebutkan, iya. Karena kan saya juga nggak bisa baca ya. Betul. 0811. Suaranya boleh lebih dewasa lagi? Lalat ya. 0811. 1818955. Boleh sekali lagi, Pak Uci? Boleh. Lebih ngebas lagi suaranya? 0811 1818955. Yeay, kita tepuk tangan dulu, Pak Uci. Luar biasa sekali. Ya, cuman di vlog saya ini yang kita pembawa acaranya dan juga narasumber, kita boleh tepuk tangan ya? Boleh, iya. Ya, karena tepuk tangan menandakan kita bahagia. Oke, dari tadi kita sudah panjang lebar. Gue mau tanya-tanya dong. Boleh. Berbicara Rudy Project, artinya berbicara kacamata yang memang dibuat khusus untuk melindungi mata pada saat melakukan olahraga atau kegiatan ekstrim di luar ruang. Benar nggak seperti itu? Iya, betul. Iya. Aslinya ini dari mana sih? Tadi gue nyebutin dari luar itu, tapi tepatnya dari mana ini? Dari Itali. Dari? Made in Italy. Made in Italy? Betul. Bikinan Itali. Seluruhnya Itali. Termasuk frame-nya, lens-nya, apa semuanya? Semua dari Itali. Oke, keren banget. Dan di Indonesia sendiri berarti ada berapa store ya selain di Moto Village ini? Moto Village ini, selain di sini, pertama mungkin BSD. Oh, BSD ada? BSD ada, toko BSD. Lalu di SCBD, mungkin di sini, Moto Village. Okay. Lalu di Bandung juga ada. Oh, di beberapa kota juga sudah ada ya? Sudah ada, Bandung, Bogor juga ada. Okay. Jadi mungkin kedepannya nanti di Indonesia sendiri di tiap kota akan lebih dilengkapi ya? Kira-kira seperti Insya Allah itu. Di daerah Rawamangun pun, Jakarta kita akan lengkapi. Oh, di Jakarta mau dilengkapi dengan beberapa outlet atau outlet, store, oke. Okay. Dan luar kota pun seperti Surabaya, Insya Allah kita akan terus dikembangin terus. Terus. Oke. Ketika berbicara Rudy Project, ini gue penasaran nih. Gue pengen motoran, kacamatanya mana? Motoran macam-macam. Coba yang mana, yang mana? Salah satunya. Oke. Okay. Oh, ini yang tadi saya lihat-lihat nih. Itu bisa. Nah, ini apa nih? Nah, ini dari tadi saya lihat-lihat nih. Ini tipenya Guardian. Bisa Guardian. Bisa jadi sunglass, bisa juga jadi pakai semi. Ini untuk ini apa nih? Ini jadi gini, Om. Ini apa? Trapnya ini? Iya, strap. Oh, jadi bisa dipatah. Oh, oke. Okay. Nah, coba boleh dicontohin? Boleh dicontohin. Oh, jadi lebih tight di kepala ya? Iya, betul. Ini luar biasa sekali loh, ini produk dari Rudy Project ya? Iya. Ininya bisa dilepas, ini boleh dibilang apa sih? Batang atau tangkai? Dibilangnya apa? Hand frame. Hand? Hand frame. Oh, hand frame. Iya. Oke. Okay. Oh, ini jadi begini. Jadi kayak kacamata berenang sekilas ya? Oh, sekilas ya? Hampir mirip dengan kacamata
jadi Google. Cuma ini semi. Ini sekilas kayak kacamata berenang, tapi ini bukan kacamata berenang. Jadi ini sebenarnya ini adalah kecilnya Google, ya. Ini di sini nih, Google nih. Google, ya. Ini kecilnya Google di sini. Ya, kalau Google itu mesin pencari, ya. Ini Google, ya. Atau kacamata. Ini untuk cross atau apa? Ini untuk extreme sport, ya. Ini yang versi kecil, ya. Kalau orang yang nggak pengen hidung ketutup, jadi pakai yang begini. Okay. Terus kalau misalnya untuk yang lain. Misalnya saya mau naik gunung gitu, yang gunung. Pas yang mana nih tipenya? Ini yang tadi, ini ya Guardian ya? Iya. Yang pas yang mana nih? Kalau naik gunung kan mataharinya kenceng banget. Kenceng banget. Dia pakai lensa yang multi laser. Sebenarnya ada beberapa. Iya. Jadi ini ada semacam tiga warna. Oh tiga warna. Color gitu, multi laser. Oh multi laser. Kelihatan seperti orange, merah, kayak hitam juga. Oh okay. Ini karbon atau apa? Iya karbon. Oh karbon. Karbonium. Coba dari deket nih. Ini karbon bahannya ya. Wow, seru ya. Oke, untuk sepedahan atau untuk apa juga? Ini juga bisa. Karena gini, Om. Untuk yang Guardian juga bisa? Bisa. Oh. Ini just bisa di charge gini. Jadi ngunci ya? Iya, jadi ngunci pada saat ini. Jadi agak kurang ke bawah dikit. Bisa. Oh, oke. Wow. Dan kita untuk rem belakang ini, ada garansi 2 tahun. Jadi bila terjadi patah untuk yang ininya, sebelum 2 tahun, itu free. Tapi sebelah aja yo, maksudnya yang ini aja. Oh, cuma sebelah. Wow. Bukan satu kacamatanya ya. Jadi cihuy ya. Jadi misalnya salah satunya patah sebelum 2 tahun, itu akan free. Pokoknya ya new replacement. Ya. Jadi free. Jadi bukan kacamatanya loh, tapi ininya aja. Jadi item yang ininya aja. Jadi sebelah ini mungkin satu batang ini. Satu batang satu tangkai gitu, inilah gitu. Baik. Kalau untuk seperti ini untuk apa peruntukannya? Kalau yang jajan begini? Itu untuk lifestyle aja sih. Oh, untuk lifestyle. Oh, ada juga lifestyle-nya loh ini loh. Coba om pakai deh. Oh, boleh? Boleh. Boleh, pakai lagi. Ini saya kan udah punya. Nggak apa-apa, di double lagi. Oh, nggak apa-apa, di double ya? Iya. Oke. Ini pantas kan ibu? Ini kacamata pengaruh ke muka nggak sih sebenarnya? Wah, itu ngaruh banget. Kadang-kadang kan cocok-cocok. Enggak, maksudnya kita pakai ini nggak cocok, kita pakai ini nggak cocok gitu. Iya. Kalau kayak gue ya, gue cocok model aviator atau yang ini. Ini udah paling cocok muka gue, tapi ini semoga cocok ya. Iya. Kita lihat ya. Ini boleh ya pakai ya? Boleh. Oke. Tapi nggak apa-apa ya, ininya belum dilepas. Oh nggak apa-apa, ini kan menandakan ini baru. Ya, tapi setelah saya pakai, dia akan kita lap lagi supaya jadi baru. Ya. Oke ya. Sofia. Iya. Jadi lebih ke fashion. Iya. Ini untuk yang fashion ini. Pantas nggak sama? Saya pun bisa bercerminnya, bisa gini. Oh bisa ngaca ya? Dan saya bisa ngeliat Anda. Ini luar biasa sekali. Jadi ada fashionnya juga, pokoknya komplit ya. Iya, lalu tipe-tipe yang seperti ini apa nih? Nah ini seperti ini. Nah ini untuk minus. Sebenarnya. Oh ada kacamata minus juga. Jadi ya. Jadi pakai flip up pada saat dibuat sunglassnya ini juga bisa dilepas. Oh ini flip up memang sengaja. Jadi sengaja. Ini kacamata minus. Minus bisa. Jadi berarti ketika gue atau penonton pengen beli produk dari Rudy Project, mau minus dong bisa. Kita untuk jual frame-nya aja. Oh iya, jual frame-nya aja. Untuk kacamata minus, jadi berarti kacanya kita profit di tempat lain gitu ya. Dan ini untuk? Sunglass-nya aja, di depannya. Oke. Ini frame-nya, ini untuk minus ya. Tapi sebenarnya semuanya pun juga bisa untuk minus kali sebenarnya. Bisa, sebenarnya bisa. Kita pun buat dari Italia bisa. Okay. Tapi memang cukup. Ya proses aja gitu. Waktu lah ya, berarti juga ada harganya juga harganya kan? Karena kan harus harganya tentu ada. Harganya serem tuh udah pasti ya. Oh enggak juga. Oh enggak serem ya? Serem-serem banget. Pokoknya terjangkau ya. Oke, ini seru banget, ini seru banget. Ini yang model-model begini? Ya. Lebih ke casual. Iya, sama. Oke, ini lebih ke casual ya. Jadi lebih ke gaya hidup, tapi ini frame-nya karbon loh. Ini gokil nih lihat nih. Ya, ini edan banget dan ini keren, men. Kalau contoh yang saya pakai. Oh ya, ini apa yang Bapak pakai? Itu Raidon. Dan dia awalnya clear seperti ini, oke. Tetapi kena sinar UV berubah jadi hitam dia. Boleh saya lihat coba? Boleh. Nah, ini dia. Ini di dalam ruang dia akan putih, tapi ketika di luar kena matahari gitu ya, Pak Uci ya? Betul, kena sinar UV. Oh, kena sinar. Sinar UV, pokoknya kena sinar matahari dan saya gunakan seperti ini pun dia akan berubah. Boleh deketan dikit. Cuma mungkin tidak maksimal karena ini center UV aja. Center UV. Oh iya berubah tuh hitam ya? Jadi berubah jadi hitam seperti ini. Oke. Coba deketan, kelihatan nggak? Jadi cukup pakai satu kacamata sudah bisa berfungsi ya. Berfungsi. Untuk jadi indoor outdoor jadi. Indoor outdoor ya. Untuk multifunction lah boleh dibilang ya. Oke. Oh iya tuh lihat nggak bedanya? Ya berubah ya tuh berubah tuh. Beda banget. Oke. Ini keren banget.
Baik, baik. Ini full frame-nya bisa di-adjust? Bisa. Oh, ya, boleh dicoba. Sama. Lihat sini. Ya, mau suka ke bawah, ya monggo. Oke. Okay. Ke bawahkan saja. Mau ngunci ke dalam dong? Oh, ke dalam. Ini agak bertarik lagi sebenarnya. Kuncilah ke dalam. Oke. Okay. Jadi kemanapun bisa. Dan untuk nosnya pun kalau yang kayak ini bisa diatur juga. Oh, nosnya bisa diatur. Coba, ya, coba, mungkin, coba, 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 coba. Mungkin gini om. Kalau saya kan pasti kan hidung kita beda-beda. Kalau kita hidung Asia agak besok nih. Kalau orang luar enak nyantel ya. Nah ini bisa diatur sesuai keinginan gitu kan gitu. Oh, oke. Okay. Keren banget. Oke. Lucu-lucu loh, lucu-lucu. Ini kalau yang saya ini tipenya yang mana nih? Yang saya punya ini yang bilang skin hop. Ini namanya apa tipenya? Spin hop. Iya. Spin hop. Yang mana nih? Dengan satu tipe dengan yang satu tipe yang mana? Ini. Oh, ini satu tipe yang ini. Iya, wow, nih. Ini tipe kacamata gue nih, spin hook. Ini yang motif lainnya, kalau gue pilih yang warna-warni supaya ininya kelihatan. Rudy Project. Mana lagi yang setipe sama saya ini? Sebesar spin hook. Oh ini? Iya. Wow, nih juga, ini satu tipe. Sama yang gue punya, ya kan? Dan ini juga yang karbon. Oh, karbon juga? Iya. Ini karbon juga. Oh, ini satu tipe nih sama gue punya semua nih. Nih. Nah, mantep banget. Saya menunjukkan yang ini lagi, om. Oh ya, ini apa nih, Pauci? Ini sama, tipenya sama dengan saya, Raidon. Cuma bedanya. Tapi kok hitam yang ini? Langsung multi laser orange, ya kan? Lensanya seperti ini. Oke. Okay. Tetapi semua frame sama. Ini pun bisa masuk sini, bisa custom. Ini ke sini bisa. Ini juga ke sini bisa. Berarti kita harus punya dua ya. Yeah. Kita punya dua, kita bisa gonta-ganti nih. Gak usah dua, om. Jadi ini beli aja lensanya, spare lensa. Oh, beli lensanya? Siap. Dua lensanya di sini. Dua. Om. Mana coba lihat lensanya? Seperti ini. Oh, dibukanya gak? Oh, jadi. Nggak usah beli framenya, jadi nggak usah beli kacamatanya. Iya, semuanya. Lensanya aja kita gonta-ganti. Lensanya ini gonta-ganti. Lihat, dan bisa dilepas tuh dengan gampang banget. Lihat, Rudy Project, gokil. Lensanya ada berapa warna memang? Ini tuh ada banyak warna ya, dari mulai yang hitam biasa, transparan, clear, yellow, multi laser itu orange. Dijual terpisah lensanya? Dijual terpisah. Oh, oke. Okay. Yeah. Dijual. Mungkin ada perbedaan harga aja, dari yang multi laser dengan yang smoke black itu berbeda. Oke, okay. Jadi istilahnya kalau gue beli ini, gue tinggal ada lensanya gak? Gue beli dong satu set. Nah, gitu bisa. Ya? Jadi tinggal disesuaikan aja. Okay. Tapi kayaknya paling simpel yang bening ini. Simpel ini. Kalau ini ribet, jadi kalau misalnya di dalam ruang dia gelap. Iya. Gitu kan? Kalau ini langsung jadi berubah putih kan? Jadi bening. Ketika kita keluar baru dia gelap, gitu ya? Betul. Wow, keren banget. Ada produk apa lagi sih, Pak? Cuma gini, ada perbedaan gini. Apa? Kalau untuk lensa yang ini kan polikarbonat bahannya. Oh, polikarbonat. Ini efek fotokromi. Oke. Okay. Nah, kalau yang ini, semuanya terjadi agak ada goresan kecil atau apa. Kalau ini, hanya dapat potongan 30% dari harga normal lensa. Oke. Okay. Nah, tetapi kalau untuk yang ini, ada sistem garansi. Oh, kalau ada scratch-nya? Scratch, ya ini ada garansi, tetapi tetap kena handling charge. Oke, okay. Tapi tetap garansi. Garansi tapi tetap kena handling charge. Berarti jasa ya? Jasa. Tapi mungkin harga ini 1.275, tapi handling charge-nya cuma 399. Oh, oke. Okay. Tapi dapat lagi lensa yang baru, yang rusak. Yang scratch itu dibalikan ke kita. Pokoknya yang scratch itu kita ambil, tapi kita kasih yang baru. Yang baru. Ya, oke. Okay. Ini harga per itu 1 jutaan ya. Jadi per sepasang ini ya. Lensanya aja. Lensanya saja. Oke. Okay. Jadi kita kalau misalnya punya berapa seri ya kita tinggal kali-kali aja ya. Baik. Ini seru banget nih, semakin seru. Yo, sini sebentar. Ini apa nih, Pak Uci? Ini kayaknya beda sama yang model-model di sana nih. Nah, ini lebih ke kayaknya lebih ekstrim, lebih sporty banget ya. Sporty. Peruntukannya apa nih? Maaf kalau yang seperti ini apa? Ini banyak menggunakan sebenarnya untuk sepedahan juga bisa. Oh, sepedahan. Untuk ski mungkin ski ya? Ski bisa. Jadi karena kan pantulan salju itu bahaya loh. Iya. Jadi gini, om. Sebenarnya tergantung kenyamanan sih kalau kacamata itu sunglass. Andai kan mungkin saya suka dengan pakai Raidon. Mungkin om sukanya pakai dengan sistem pakai tablet. Okay. Itu beda-beda. Oh, oke. Tapi fungsinya sebenarnya itu semua sama. Sama aja. Iya. Oke, begini. Saya kan udah punya ini nih. Iya. Saya pakai untuk semua kegiatan saya bisa? Bisa. Jadi saya nggak mesti beli yang lain lagi kan? Tergantung om, kalau malam sih beda lagi pasti. Iya, kalau ini malam agak kesulitan, tapi ini saya lebih banyak aktivitas lebih ke siang ya. Siang. Jadi saya ini membantu banget ya. Mata saya jadi lebih seger, jadi lebih sehat karena menggunakan Ruby Project ini. Jadi berarti cukup saya punya satu ini aja dulu ya, sementara ini ya. Sementara ini. Dan nanti semoga kalau ada rezeki lagi boleh kita tambah-tambah. Yo, ini keren banget itu. Baik, berbicara Ruby Project artinya beridentik dengan kacamata ya. Identik dengan kacamata. Kalau boleh tahu nih, Pak Uci. Harga terendahnya berapa?
sampai harga yang paling atas sih berapa sih kalau boleh tahu? Fuji Project mulai dari harga 1625. 1625. Oke, sampai yang tertingginya di angka 5295. Ya, 5 ribuan lebih dari. Iya, 5 juta lebih. Berarti berpengaruh ke kurs dolar juga berarti ya, berpengaruh. Tapi kita emang flat. Jadi udah per tahun tuh ya memang. Oh, jadi enggak. Jadi misalnya kita beli hari ini 2 juta ya besok kita beli tetap 2 juta. 2 juta masih tetap. Oke, oke. Kecuali kita 1 tahun sekali mungkin kalau memang ada perubahan ya yes. Itu mungkin itu ada kenaikan. Oh, oke, okay. Seru banget. Nah, saya masih penasaran nih. Kalau untuk yang ini apa tadi tipenya? Guardian. Oh, Guardian. Ini Guardian kan ini bisa dilepas tangkainya. Saya bilang tangkai aja dia, diganti sama strap karet. Ini dia sudah include. Sudah include. Sudah dapat ini berarti. Sudah dapat itu. Oke, kalau ini berarti strap tambahan. Ini opsional. Oh iya. Itu oh, ini dijual terpisah. Jual terpisah. Jadi kalau misalnya, nah ini kan kayak saya kan juga pakai nih. Iya, oh. Oh, gitu. Nah. Jadi berarti ya terpisah. Terpisah. Gitu ya. Bedanya kalau ini include, kalau ini terpisah. Oke. Nih, kita kan juga pakai, ya kan? Oke, kalau begitu, Pak Uci, siap. Terima kasih. Sama-sama banget untuk ngobrol-ngobrolnya, gitu ya. Tapi ngomong-ngomong, kacamata saya ini, saya cukup sementara punya satu dulu ya. Iya. Ya, tapi ya mudah-mudahan bisa. Nanti saya mau nambah lagi. Ini nambah lagi. Siapa tahu ramai gak? Iya dong. Boleh. Doanya. Baik Pak Uci, kalau begitu terima kasih banget sama-sama untuk informasi seputar Rudy Project-nya. Dan obrolan kita memang santai, nggak jadi masalah ya. Pokoknya sembari ketawa-tawa, sembari konyol-konyolan pokoknya kita. Ya, kayak gini modelnya. Pokoknya yang penting happy terus. Ada satu kalimat nggak ngomong tentang bahwa kacamata Rudy Project ini memang penting banget untuk dipakai di dalam aktivitas ekstrim atau olahraga. Monggo, bebas aja ya. Untuk tujuan. Memang untuk melindungi mata kita memang penting banget kacamata dan protek UV kita adalah 100% untuk protek UV-nya ya. Jadi memang sangat penting untuk melindungi mata. Baik, keren banget. Kalau begitu terima kasih banget. Boris, kalau ada apa-apa nanti lo kontak aja nomor yang gue tulis di deskripsi seperti biasa ya. Nanti alamatnya juga gue tulis di sini dan lo bisa langsung tanya-tanya ya. Untuk awal lo tanya-tanya dulu, lo lihat-lihat atau lo datang atau apa, nanti selebihnya keputusan transaksi ada di tangan dulu. Kan kira-kira seperti itu. Terima kasih banget. Oke, Pak Uci. Sudah boleh membantu ya. Iya, respect banget dan oke deh, saya mau jalan lagi. Oke. Mau cabut lagi, jadi ya gitulah kita mau aktivitas lagi. Siap. Ya. Oke. Sehat terus. Sehat. Thank you banget. Dadah-dadah kesana. Dadah. Thank you banget. Terima kasih.